10 putaran. Yeay. Devin Nastagio, Hero Happy, kemudian Fala Acil, Agung Pratama, Anggi Giaturi, Irfan Akbar. Saudara-saudara sekalian, apakah nama Egy Arista mampu berada di posisi 5 terbaik? Pada perjalanan Matic 130 cc standar pemula, harusnya ada dua wanita yang mengikuti kelas ini, namun hanya menyisakan Egy Arista saja. Saudara-saudara, satu putaran awal masih menempatkan Devin Nastagio. Devin Nastagio kali ini masih berada di posisi yang pertama. Kemudian ada nama Hero Hendy di urutan yang kedua. Dan kemudian ada Fala Acil, Agung Pratama, Anggi Giaturi. Wow. Ada pembalap yang memulai start dari grid yang kedua harus tertinggal saat ini dirinya berada di posisi yang paling belakang. Saudara-saudara sekalian, masih Devin Nastagio berada di posisi yang pertama. Apakah keperkasaan Devin Nastagio di dua putaran awal kali ini mampu menghantarkan dirinya saat ini berada di posisi yang terbaik? Saudara-saudara sekalian, kecepatan dari Devin Nastagio, kemudian ada Hero Hendy dan Fala Acil, Agung Pratama, Anggi Giaturi, Irfan Akbar, Putra PA, kemudian ada Revaldi Duyana. Saudara-saudara, masih di perjalanan Matic 130 cc standar pemula, di mana posisi pertama masih ditempati oleh pembalap asal Cianjur, Devin Nastagio. Kemudian ada satu pembalap nampaknya memilih untuk mengakhiri pertarungan pada perjalanan Matic 130 cc, Anggi Giaturi. Apa yang terjadi dengan kuda pacu Anda, Anggi Giaturi? Masih ada nama Devin Nastagio, kemudian Hero Hendy, Fala Acil, Agung Pratama, Isam Mentahul Fala, Putra PA. Apa yang terjadi dengan Putra PA? Dan kemudian kita akan melihat bagaimana pergerakan dari Egy Arista. Egy Arista yang saat ini berada di urutan yang ke-8 kalau tidak salah. Dirinya melaju dada, tentunya Muhammad Abdul Aziz yang terus memberikan tekanan terhadap Egy Arista. Ramona Jaya Motorsport Aktali Garut, dan kali ini Abdul Aziz Rencana Dharma Pila Andika Putra PA masih belum mampu menggeser keberadaan Egy Arista. Masih Devin Nastagio, Hero Hendy, Fala Acil, Agung Pratama, Isam Miftahul Fala, dan kemudian Irfan Akbar, Revaldi Duyana, dan kemudian Egy Arista, Muhammad Abdul Aziz, Kencana Dharma, Pila Andika Putra, Danmu. Dan kali ini ada Putra PA. Saudara-saudara, ada satu pembalap yang memilih untuk menghentikan aksinya. Mungkin kembali mengalami masalah. Dan Anggi Giaturi, kenapa pembalap berumur 84, Anggi Giaturi yang kali ini harus kembali tercecer Devin Nastagio, kemudian nama Hero Hendy, Fala Acil,
Agung Prataba Isam Miftahul Falah Irfan Akbar dan kemudian Egi Arista Abdul Aziz dan juga Kencana Darma. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana pertarungan di sana, apakah Muhammad Abdul Aziz akan menggeser keberadaan Egi Arista. Masih belum mampu nampaknya kuda pacu dari Egi Arista, masih cukup kuat dan masih sangat amat sulit untuk dapat didobrak benteng pertahanannya oleh Muhammad Abdul Aziz. Dan juga ada Putra PA. Kemudian pada perjalanan kali ini kita masih melihat Kencana Darma dan apa yang terjadi di sana. Dua pembalap kembali terjatuh di tikungan yang terakhir dan kita masih menunggu pergerakan Devin Nastagio, Hero Happy 25, Pala Acil 117, kemudian 72 Agung Pratama 205, ada Isa Miftahul Falah, Irfan Akbar, Revaldi Dwiana, Egi Arista dan Putra PA baru saja menggeser posisi dari Abdul Aziz. Saudara-saudara, apa yang akan dilakukan oleh Putra PA? Akankah Egi Arista kembali mengambil alih posisinya? Kita akan lihat bersama-sama. Putra Purnama Alam dan Abdul Aziz, Egi Arista, Kencana Darma di sana terus bersaing. Nampaknya performa dari Egi Arista sedikit menurun sehingga Kencana Darma sudah dapat memberikan tekanan di sisa dua putaran terakhir. Apakah Devin Nastagio atau Hero Happy, kemudian Pala Acil Agung Pratama dan juga Isam Miftahul Falah? Di urutan ke-6 Anda bisa perhatikan pergerakan dari Irfan Akbar dan kemudian Abdul Aziz dan Putra PA. Kali ini terlempar dari posisi 5 terbaik. Dua pembalap yang pada kesempatan kali terus bersaing dan Devin Nastagio akan kembali melintas di sisa satu putaran terakhir. Satu putaran tersisa akan terus mengawal perjalanan Devin Nastagio. Devin Nastagio kemudian ada Hero Happy yang nampaknya terlihat sangat puas. Dirinya hanya berada di urutan yang kedua. Apakah kuda pacu dari Hero Happy sudah tidak mampu kembali untuk merapatkan dirinya bersama pembalap yang pada kesempatan kali ini berada di posisi yang terbaik? Devin Nastagio Amor Fati Pratama 23 Haji Apu PBS Racing. Berapa saat lagi akan segera dikibari checker flag? Hanya misalkan tikungan terakhir. Devin Nastagio beres di posisi yang pertama. Hero Happy di urutan kedua, Pala Acil di urutan ketiga, Isam Miftahul Falah di urutan keempat, dan
Agung Pratama di urutan kelima, Irfan Akbar, kemudian ada Revaldi Dwiana Putra PA, Abdul Aziz Egy Arista Kencana Dharma Filah Andika. Itulah hasil dari perjalanan babak final Batik 130cc standar pemula, di mana Anggi Giaturi harus terlempar dari posisi 5 terbaik.